akan terbuka, hati-hati Pak ya, jalurnya sebelah kiri, dua jajar dua saja, supaya tidak tabrakan ya. Ya, hari ini terpantau tidak terlalu sibuk ya. Oke, mantap, jangan terlalu. Monster truck. Tiga, tiga, satu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali aku di sini ya, di pos GPL 92. Kali ini menunggu detik-detik penutupan palang pintu kereta api bersama Pak Untung kali ini di pos 92. Petugas hari ini di hari Minggu ya, tanggal 4 Mei 2024. Oke, kita masih menunggu detik-detik karena sebentar lagi Probowangi akan melintas ya. Ya, Pak Untung sudah menutup palang pintu, kita akan lihat bagaimana pintu tertutup. Ya, pintu sudah tertutup. Untuk itu kepada para pengendara harus segera berhenti alias menghentikan laju kendaraannya karena kereta api hari ini akan melintas dari Probowo, dari arah Surabaya menuju Banyuwangi. Probowangi. Ya. Kereta api Probowangi hari ini akan melintas di perlintasan pos JPL 92. Hari ini hari Minggu ya, kendaraan terpantau lengang ya, tidak terlalu padat seperti hari-hari kerja lainnya. Sepertinya pada hari ini jam 12 ya, kira-kira jam 12 lewat 5 menit. Kendaraan terpantau sepi ya di sini. Jadi tidak ada yang menunggu. Tapi tetap saja ya, tetap saja ini jalur dua arah. Jadi dua arah. Untuk jalur sebelah kanan ini jalur milik orang lain, untuk itu tidak boleh ditempati ya. Untuk yang dari arah utara kendaraannya harus berada di sebelah kiri, karena jalur di sebelah kanannya akan milik kendaraan dari arah selatan. Oke guys, masih terpantau di sana. Ayo mas, jalurnya mas, ya di sana ya, bagus. Ayo pak, jangan di jalur orang lain pak, ini jalur dua arah pak. Ya masuk begitu, bagus, bagus. Oke ibunya, maju aja bu, nggak usah takut panas bu. Ibu ada di jalur orang lain itu, ayo maju, maju. Maju bu, kalau nggak mau maju mundur di belakang. Ayo jangan di situ bu, nanti ketabrak. Oke pak, langsung pak, langsung maju pak, maju, maju ke kiri, maju ke kiri, jangan menumpuk di situ. Waduh, maju ke kiri, jangan menumpuk di situ. Ya Probowangi sudah lewat. Ya palang pintu akan terbuka, hati-hati pak ya, jalurnya sebelah kiri, dua jajar dua saja, supaya tidak tabrakan ya. Ya, hari ini terpantau tidak terlalu sibuk ya. Oke mantap, jangan terlalu mepet ya ke kanan karena jalannya sempit di sini, di pos JPL 92 ini jalannya sempit. Sehingga roda 4
diharuskan untuk bergantian keluar dan masuk. Terlihat di sana Bung Yanto sudah mengatur ya, mengatur kendaraan relawan ini agar tidak terjadi kemacetan. Jadi harus bergantian dua arah. Untuk kendaraan roda 4 harus diatur di sini. Untuk kendaraan roda 2 minggir ya, minggir sebelah kiri. Ya, roda 4-nya boleh masuk. Ayo mbaknya roda 2 pinggir, minggir ke kiri. Oke, mantap. Loh, 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 kok gesa-gesaan? Ayo, Pak, masuk, Pak, masuk, Pak. Masuk sebelah kiri ya, sebelah kiri, minggir. Minggir. Minggir, jangan bertumpuk-tumpuk. Jangan selap-selip ya. Karena ini jalannya sangat sempit. Ya, mantap, Pak. Oke, guys, akhirnya aman terkendali hari ini 86 bersama petugas Bapak Untung dan relawan Bung Yanto hari ini. Jo, selamat. Oke. Terima kasih sudah ikuti aku di perlintasan JPL 92. Yang belum subscribe segera subscribe ya. Like, comment, and share. Nah, supaya selalu dapat update-update terbaru dari pantauan kendaraan serta kereta api di pos JPL 92. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Oke, guys, akhirnya dari sini billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.